Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan unboxing dan sekaligus merakit mesin rumput steel dengan tipe SFR 3001. Nah, kali ini kita akan merakit mesin rumput steel tipe FR 3001. Body plastik seperti biasa dari steel, tapi dengan kualitas yang sangat baik. Sandaran juga dengan tipe ransel ya. Tipe ransel di belakang ini ada busa agar nyaman ketika kita pakai. Kita juga dikasih oli samping atau oli campuran untuk bensin. Nah, kita juga dikasih penampakannya ini, Gus. Kunci busi sekaligus kunci untuk baut ini, pengencang sini. Nah, oke, kita buka dulu ya apa aja yang ada di dalam kotaknya ini. Oke. Nah, di sini kita dikasih kelam untuk mengikat kabel atau kawat-kawat ini di sini. Di sini juga kita ada sini perekat untuk menguatkan ketika kita klaim ini. Ini pegangan untuk memegang tuas ini. Nah, ini dikasih kunci-kunci, terutama kunci L ya. Pada dasarnya ini banyak kunci L. Oke. Kita juga diberi mata pisau dengan panjang 30 cm. Ini steel punya ya. Kuat. Ini tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya itu rumput yang lembut ya, kita lebih bisa panjangkan lagi untuk hasil maksimal. Tapi kalau butuh yang lebih ekstrim atau kayunya lebih besar, kita butuh yang lebih kecil seperti ini. Ketika kita potong di rumputnya itu tidak nyangkut, Gus. Oke. Tapi ada juga yang mata ini yang bisa kita ganti dengan mata yang bulat ya, kalau kita itu ingin memotong kayu yang lebih besar lagi. Tapi jangan terlalu besar. Kita juga ada ini. Ini fungsinya untuk menahan batu-batu yang terpental arah kaki atau muka, bisa ditahan oleh ini. Ini bahannya plastik. Meskipun plastik ini kokoh, cuman ketika kecepatan tinggi, speed tinggi, ada batu yang terpental, ini biasanya juga bisa pecah. Tapi ada juga jualannya di toko-toko mesin seperti ini ya. Oke, ini mesin steel. Merek steel. Satu silinder dengan mesin dua tak. Kita harus ada campuran. Ini tangki. Tolong penjelasan. Ini sekedar di penjelasan. Oke. Nah, di sini juga kita ada buku petunjuk untuk penggunaan agar tidak salah ya. Kita baca dulu. Ini bukunya. Steel ini termasuk mesin yang sangat bagus di kalangan para mesin-mesin seperti ini dan juga cukup terkenal ya. Baik itu chainsaw, mesin rumput atau yang lainnya. Oke, kita sampai di sesi untuk merakit ini. Jangan sampai salah ya, guys. Nah, di sini kita ada penghubung. Nah, di sini ada kawat ya. Ini tidak fleksibel. Jadi dia tuh fungsinya hanya untuk memperpanjang
jangkauan mata pisau agar tidak terlalu dekat dengan pemakai atau pengguna ini. Nah, ini untuk fleksibel. Nah, yang di dalamnya itu ada sling, sejenis sling lah atau penggerak, tapi fleksibel, lebih mudah seperti ini, tidak patah. Oke, harus masuk lock. Ini penguncinya cukup simpel ya, yang di kita cari dulu penahannya. Nah, penahannya itu berupa ini, cukup masukkan saja seperti ini. Ketika dia masuk, nah ini spi untuk penahan di bawah sini. Oke, tinggal masukkan aja seperti ini, sudah aman. Oke, aman. Nah, begini ini juga dilengkapi dengan karet untuk penahan getaran agar membuat nyaman bagi penggunanya, tidak terlalu bergetar itu di badannya karena cukup berbahaya kalau terlalu besar getaran. Karet pinggang ini hati-hati, kalau terkena bensin dia akan mudah rusak, melar. Ya biasanya sifat alami dari karet ya, kalau terkena bensin itu sering melar. Oke, selanjutnya kita pasang penyambung ini. Nah, di sini kita harus plopkan ya. Nah, sampai sini. Nah, bedanya sama yang tadi, sini penahannya pakai baut. Nah, makanya disediakan kunci L untuk ini. Oke. Jangan terlalu kencang ya. Tidol. Itu enaknya itu bisa diputar-putar seperti ini. Nah, ini juga ada kabel untuk tali gas dan kabel stop kontak kalau kita ingin mematikan. Ingat, kabel ini adanya ada hitam polos dan ada hitam bergaris putih. Nah, samakan aja yang sampai kebalik. Oke, sudah. Kita masukkan seperti ini ya. Biar tidak mengganggu proses pemotongan rumput, karena mesin memotong rumput ini sangat berbahaya ya. Harus hati-hati menggunakan safety, sepatu boot, bila perlu pakai helm. Setelah keluar, masukkan ini. Nah, tali gas. Tali gas. Seperti tadi masuk tali gasnya. Nah, bisa bergerak ya. Nah, kita bisa sini. Oke. Nah, kalau ini kabel di sini tidak ada warnanya, tidak ada beda warna, semuanya sama. Nah, kita harus samakan aja ini ya, kalau nggak sama yang jangan dipaksa karena tujuan untuk mempermudah. Oke, sudah terpasang kabel dan tali gasnya. Nah, ini stop kontak untuk mematikannya. Di sini kita juga dapat kelam ya guys. Nah, kelam ini bagusnya itu dia bisa dibuka kembali tanpa dirusak ya. Ada knoknya sini, tuh ditekan. Nah, kan maknyus. Kita pasang dulu kelamnya sini. Terserah pasangnya di mana, pokoknya kabelnya dan tali gas tidak mengganggu aktivitas. Oke. Nah, mula-mula ini kita pasang ini dulu ya. Oke. Nah, ingat ya, di sini harus di bagian ini, bagian dalam ini ada yang corakan dalam ini, kita taruh di bagian dalam. Nah, tujuannya nanti kalau matanya ini taruh di sini. Ini ya, seperti ini masangnya.
Sudah itu kita pasang ini untuk penahan. Ingat, ini bagian yang luar. Sekarang kita balik. Nah, ini bagian dalam. Seperti ini. Jadi dia itu kalau pas nahan tergantung kebutuhan. Kalau dia itu bahannya ini lebih tebal, kita taruh dalam biar dia itu lebih kuat menahan. Jadi ini lebih kuat juga nahan. Kalau matanya tipis. Oke. Nah, ini juga fungsinya. Seperti ini. Nah, dia ada penahan juga ya. Agar ketika putaran kencang dia tidak kendor. Sama juga fungsinya dengan baut ini dengan drat terbalik. Ketika kita mengencangi itu ke kanan, maka dia membukanya ke kanan. Oke. Bautnya ini dratnya tidak sama. Jadi ketika kita membuka ini tidak bisa, jangan dipaksa. Mungkin Anda salah putar. Nah, jadi dia itu mengencangi ke kiri ya. Nah, berbeda dengan baut-baut seperti biasa, ini ke kiri. Ini kunci busi juga guna juga untuk buka ini, buka dan tutup ini. Oke. Nah, ini businya lagi. Nah, pengencangan ini harus ditahan lewat sini. Nah, di sini ada lubang untuk memasukkan baut atau kunci yang pas dengan yang ini, kunci L yang diberikan penahan. Nah, di sini sudah tertahan. Kita kencang ke sini. Oke. Ini harus kencang ya, jangan sampai kendor karena ini sangat berbahaya. Untuk pemasangan ini sesuaikan dengan arah buangan dari hasil potongan ini. Dia juga ada klam untuk penahannya dengan berupa baut dua. Oke, sudah. Kita proses ke pemasangan handle ini ya. Nah, kita kira logi aja. Nah, ini posisinya di bolong-bolong ini bagian belakang. Jadi ketika pegang itu seperti ini. Nah, jadi kan tetap nyaman tuh dipegang. Fungsinya juga untuk nahan. Ini pemasangan tali gandeng ya. Oke. Kursi. Nah, ini untuk pengatur tinggi redahnya mesin sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Oke, kita tes hidupkan dan kita tes juga untuk memotong rumput di belakang. Jadi untuk takaran satu wadah ini yang diberi oleh toko ini untuk 4 liter bensin ya. Jadi kita kilologi aja, ini 1 liter kurang itu lebih setengah liter ya. Jadi untuk ketebalan ini jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis berbahaya untuk mesin, dan juga kalau terlalu tebal mesin akan berat dan asap tebal. Oke, kilologi saja kurang. Jadi 1 liter itu kurang lebih 20 ml oli.
Sebenarnya lebih baik tebal karena risikonya lebih kecil untuk ke mesin. Yang paling tarikannya agak berat. Oke, atas ini cukup ya. Hebat nggak tombol ini guys? Stop out. Bukan pakai. Ini kamera saya, kameramen saya. Tapi subscriber lebih besar daripada saya. Oke, kita akan tes mesin ini untuk memutar rumput sesuai fungsinya ya. Nah, jangan lupa kita itu utamakan keselamatan. Pakailah pelindung mata, kepala, dan gunakan sepatu boot agar lebih safety ya, karena itu lebih tinggi daripada sepatu biasa. Untuk pelindung kepala saya sini menggunakan helm atau bisa saja gunakan kacamata ya, tapi yang lebih tebal. Karena mengapa? Karena ini percikan batu ini sangat kencang. Kalau lebih amannya kita gunakan helm. Oke, saya juga sini menggunakan penyumbat telinga karena mesinnya ini kan terlalu dekat dengan kepala ya, otomatis suaranya itu begitu bising di telinga untuk melindungi pendengaran juga. Oke, kita akan lihat bagaimana performa mesin ini ketika kita pakai. Simak terus. Oke, jangan lupa satu lagi ya. Ini gunakan masker agar kita terhindar untuk menghirup karbon monoksida dari mesin ini terlalu banyak. Itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Oke. Pakai helm juga. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise. Nah, di sini lokasi kita akan bersihkan. Nah, di sini banyak batu-batu ya, guys. Jadi menurut saya harus gunakan kecepatan yang rendah. Jangan terlalu tinggi karena berbahaya. Dan satu lagi, jauhkan dulu alat-alat seperti ini. Besi ataupun ada batu-batu kita singkirkan dulu terlebih dahulu ya, agar mempermudah pekerjaan kita. I want.